Oke geng, assalamualaikum. So hari ini kita berada di Expak Sendayan geng. Expak Sendayan untuk test Ranger Max yang terbaru geng. So ramai juga lah yang tanya dekat ruangan komen dekat DM aku, abang ada test ride tak? Abang ada try tak bawa? Okay, hari ini aku akan try bawa motor ni off road. Kita ada track. So, kita tengok macam mana. Sampai stay tune sampai hujung video, okay? Okay, ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And okay, geng. So, jom kita test on road dulu. Dia punya track ni. Aku dengan Syazwan. Syazwan Razak. So, kita akan mengetes. Jom on. Katanya motor ni ada power. So kita try. Tak ada kelas. Kedudukan selesa. Kita masuk test on road dulu. Kemudian kita akan test off road. Okay. So untuk video kali ni, apa enjoy je. Aku bawa Ranger Max ni. Mantap tak mantap? Woo. Lari. Terlejar. Wey, dia punya feeling bawa lain sikit ah. Serius, lain gila experience riding ni. Memotong di situ. Oh. Ending dia padu lah geng. Ending ni pun teruk tapi dia kena biasakan diri sikit lah. Brake ok, depan akan sangat tapi ok lah. Brake belakang membantu lah. Kena tinggal ni sekejap. Lagi kita lenyap off-road pula. Geram pula motor ni. Woohoo.
Wih, mampir. Wah, ada race. Okay, so kita akan layan off road. Dah kena tinggal lah, so jom. Yeah, ini baru betul off road. Yeah. Yeah, mengejar Adam. Wow, steady ya. Sudah salah jalan ya. Tayar dah melekat, geng. Oh, oh, oh. Kita layan je lah. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Adam. Oh. Mantap lah. Kotak, mat. Nah, jalan, jalan, jalan. Weh, dapat butir je best tu. Tadi aku melompat, ada rekod tak? Ada, ada.
Mana? Dah habis. Habis. Habis ke nak sekali lagi? Sekali lagi. Tengok keadaan motor lah. Jom kita tengok. Oh lecah. Weh belakang kau tak? Oh, best best best. Best feeling ever. Memang layan motor ni. Dan harga RM7,000 settle. Boleh layan offroad on road. Mantap 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 mantap. Exhaust tak panas lah sebab cover ni function lah. Suspension ok. Fork depan dan belakang memang sangat-sangat peranan. Berat aku 110 kg. Memang baik lah. Nampak kotak habis eh. Nampak kotak habis tu. On road boleh, off road pun boleh. So ini pilihan anda. Mana yang duk kecam tu, try dulu bawa. Okay, so mantap. Ha, aku suka dengar expedition ni. Apa pendapat? Expedition aku kali ni okey. Okey. Okay. How's the bike? How's the bike? Jadi English. Macam mana bike? Okey. Okey. Expectation aku kapsel 127cc. Tapi bila main yang on road ni maintain je 2. Tapi dia buat close circuit. So okay, tapi dalam track off-road tadi best. Off-road best kan? Off-road tu melompat-lompat. Tapi time aku lompat orang tak record aku. Ada-ada. Nanti kita tengok footage. Tak ada footage. Wan. Itu footage aku. Tak, masalah ni kali ketiga tu aku nak kerja aku. Aku lompat tinggi tu. Aduh lah. Tak ada orang kat belakang. Aduh. Aduh. On-road ke off-road? Dua-dua. Kalau kita try on-road tadi memang proof. Apatah lagi off-road tu. Dengan payah jagung ni, kau ingat macam ni. Masuk lecak tadi, ada licin tak? Ada sedikit licin, tapi boleh kawal. Tapi boleh kawal. Kalau dia pakai tayar biasa, mesti kau rasa licin dan nak terbulik. Tapi ni tayar jagung, jagung eh? Juga eh? Tayar corn. Popcorn. Tayar dadu. Memang terbaik. Corner okey, Exogo okey, power pun okey. Jangan expect dia power sangat lah kan. Kita nak main apa orang kata, power slide tu memang tak ada lah. Kau kena main gear rendah. Cuba pula tak boleh power slide. Boleh power slide. Lah. Kita main brake. Tak nampak dengan macam Adam. Boleh power slide tapi kita main brake. Power tak ada. Tapi okey. Untuk off-road kau rasa? Off-road bad lah. Off-road bad. On-road? Dengan tayar macam ni, dengan rupa macam ni, boleh lah tapi agak kalau kena tak tapi dia punya feel dia sama je, memang best. Tapi kalau on-road memang lagi best aku lah. Aku rasa on-road dia untuk highway straight aku kan. Boleh lah, buat santai-santai kan. Santai sangat, kalau highway santai sangat kan. Highway selalu slow lah. Eh, 1-3 without barang. Dia orang datang tu pergi Perak. Tapi tak ada barang lah, tak ada weight lah. Tak apa, nanti kita buat. Nanti kita buat. Next video. Kita buat. Aku kata 90, 130 meter. Okay. Okay, GPS. Last. GPS 90. 1 sampai 5 kau? 4. Adam? 4. Aku. Yeah.